Enggak, kita duduk, atur nafas, ya. Tarik nafas, yang sederhana saja. Ini Mas Puji pernah saya ikut latihan kita itu HSQ itu dipakai. Tarik nafas 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, lepaskan 4 hitungan. Lakukan itu terus menerus sampai benar-benar kita mendapatkan nafas kita sak matiyo, ora ndek, ora dhuwur. Ini caranya, nafas kita yang diatur. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, yang namanya susah senang itu sesuatu yang kekal, yang langgeng. Jadi konsep Jawa mengatakan kalau susah tidak kekal, senang juga tidak kekal, tapi kalau susah senang itu kekal. Dan saya yakin semua di antara kita termasuk para pemirsa ini pasti pernah mengalami yang namanya susah maupun senang. Tetapi seringkali kita tidak mampu menghadapi atau mengatasi ketika kita sedang mendapatkan kesusahan. Banyak orang yang kelihatannya tinggi besar, kelihatannya kuat, kekar. Tapi ketika dia menghadapi atau mendapatkan kesusahan, dia langsung drop. Bahkan ada yang sampai pingsan. Nah, tentunya ini sesuatu pengetahuan tersendiri yang harus kita pelajari. Bagaimana kita menghadapi atau mengatasi ketika kita sedang mendapatkan kesusahan. Karena pastilah setiap manusia akan mengalami hal-hal seperti itu. Kesusahan dalam artian contoh orang tua kita meninggal. Kesusahan kita kehilangan barang. Nah, bagaimana kita menghadapi, mengatasi ketika kita sedang mendapatkan kesusahan? Ini yang akan kita bahas. Dan ini merupakan tema usulan dari Mas Uji Waluyo, admin kita. Jadi judulnya, bagaimana cara menghadapi kesusahan menurut falsafah hidup, falsafah hidupnya orang Jawa atau falsafah Jawa. Tentunya ini akan kita bahas karena tadi saya katakan setiap manusia, setiap di antara kita pastilah akan mengalami dan pernah mengalami suatu kesusahan, suatu hal yang termasuk senang. Nah, ini kita, kalau orang mendapatkan sesuatu yang senang, tentunya banyak orang yang gembira. Dia tidak akan kesulitan bagaimana dia mengatasi, walaupun ada juga orang yang mabuk di dalam kesenangan, sampai dia lupa daratan, sampai dia lupa umpan papan, sehingga kesenangan pun juga bisa menjadikan sesuatu yang celaka buat kita. Nah, ini kita fokus dulu tentang bagaimana kita menghadapi kesusahan. Nah, karena ini idenya Mas Puji ya, ini biar Mas Puji duluan yang memulai pertanyaan. Silakan Mas Puji. Rahayu. Ye, Rahayu. Kesusahan ini kan yang mengalami kadangkala belum tentu orang yang benar-benar susah, tidak punya uang atau apa ya. Kadang-kadang orang kaya itu sudah punya uangnya banyak itu
ya kadang-kadang susah. Iya, dia juga mengalami kesusahan, entah itu kesusahan keluarganya meninggal dunia atau kadang-kadang kehilangan sesuatu, walaupun dia punya duit gitu. Jadi ketika orang menghadapi kesusahan itu tidak serta-merta orang yang nggak punya duit. Kadang-kadang orang kaya raya pun juga suatu saat dia akan mengalami kesusahan. Cuman kalau orang kaya sama orang yang tidak punya pas-pasan atau tidak punya itu kan berbeda ya. Ini yang ingin saya tanyakan ini, kalau seperti orang susah ya, orang tidak punya, itu biasanya tuh gelisah gitu, Nah ini cara yang solusi yang paling bagus itu melalui apa, apa meditasi atau melalui apa gitu. Terima kasih Mas Puji. Nah, Mas Anton silakan. Rahayu. Rahayu. Mengenai kesusahan, setiap manusia pasti mengalami. Ini yang jadi pertanyaan, mengapa itu biasanya saya itu timbul secara tiba-tiba rasa susah. Tidak ada, tidak ada penyebab apa-apa kok merasa susah. Itu kenapa? Wajar. Penjelasannya. Terima kasih Mas Anton. Nah, para pemirsa, kita harus pahami ya Pak Sai. Selama ini banyak orang yang tidak memahami atau tidak tahu tentang kehidupan ini memang susah pula. Karena kita karena tidak tahu, akhirnya juga dia juga tidak bisa mengatasi ketika dia mendapatkan kesusahan. Seolah-olah ketika dia susah, dia langsung drop, seolah-olah hanya dirinya lah yang mengalami kesusahan. Seolah-olah dunia itu gelap gulita. Hanya dirinya lah yang mengalami gelap gulita tadi. Nah, inilah kita perlunya belajar tentang filosofi Jawa, tentang falsafah hidup orang Jawa ketika menghadapi suatu kehidupan. Karena kalau di dalam konsep ajaran Jawa, urip itu langgeng, hidup itu kekal. Yang tidak kekal itu kehidupan, owah gingsir, mulur mungkret. Nah, begitu juga tentang susah bunga, itu kekal. Itulah dinamika hidup. Tetapi kalau susah saja tidak kekal, bunga saja tidak kekal. Ini harus kita garis bawahi. Susah bunga kekal, tetapi kalau susah tidak kekal, bunga tidak kekal. Hidup itu kekal, yang tidak kekal adalah kehidupan. Karena kehidupan itu mulur mungkret, susah bunga, dinamis. Nah, kalau kita memahami ilmu dasar ini, tentunya ketika kita mendapatkan kesenangan, kita tidak sampai mabuk. Bahkan kita tidak sampai lupa daratan. Kita ketika tertawa itu tidak harus terbahak-bahak. Karena di dalam cerita bagaimana di cerita pewayangan ya, ketika Prabu Niwata Kawaca ini orangnya sakti, mandraguna, bahkan dewa pun kalah. Dewa pun kalah. Berarti apa? Ini dalam cerita Prabu apa, Begawan Ceptoning atau Arjuna ketika dia bertapa untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Nah, ketika dia bertapa, dia akan diberi hadiah oleh dewa. Tapi syaratnya harus mampu mengalahkan Prabu Niwata Kawaca. Prabu Niwata Kawaca itu sakti mandraguna, bahkan waktu itu dewa aja kalah. Sampai akhirnya dewa minta tolong kepada Arjuna yang waktu itu sedang sedang bertapa di apa namanya Begawan Ceptoning. Bisa kita bayangkan, dewa aja kalah. Maksudnya bagaimana?
Ketika seseorang tuh yang begitu ambisius, ya. Nimbotokawaco itu kan gambaran raksasa besar. Dia hebat, dia sakti mandraguna. Dewa pun bisa dikalahkan. Dalam artian apa? Ketika manusia itu begitu ambisius, begitu ambisi yang luar biasa. Ya. Bahkan dia mampu mengalahkan dewa. Dewa, berkali-kali kita samakan dewa itu dari kata dev artinya sinar, sinar Tuhan. Maksudnya apa? Manusia itu yang begitu kerja keras, begitu keras kemauannya, dia bisa merubah. Merubah jalan Tuhan. Karena di dalam ajaran Jawa kan, ono garis, ono tulis. Selama ini seringkali yang kita hadapi ini kan baru garis. Wis ginaris. Garis atau ginaris ini bisa kita perbaiki dengan kemauan keras, dengan kerja keras. Tapi yang wis tinulis, lah ini tidak bisa diperbaiki. Itu sudah tinulis. Jadi cerita tentang Niwoto Kawaco ini adalah sebuah gambaran. Bagaimana ketika Arjuna itu ingin menjadi kesempurnaan hidup. Dia bertapa menjadi Begawan Ciptoning. Penggodanya siapa? Penggodanya dirinya sendiri. Di situ digambarkan Prabu Niwoto Kawaco. Dia punya kemauan keras, bahkan sampai mampu merubah jalan kehidupan. Garis kehidupan. Sepanjang garis tadi belum jadi tulis. Kehebatan Prabu Niwoto Kawaco ini, karena begitu hebatnya, ini hanya bisa dikalahkan oleh Sang Arjuna. Arjuna itu dari kata air dan Juno, air yang tenang. Jadi yang bisa mengalahkan Niwoto Kawaco adalah air Juno, air yang tenang. Diri kita yang tenang, jiwa kita yang tenang. Sehingga ketika bertapa tersebut, Arjuna memakai nama Begawan Ciptoning. Ciptane wis pening. Ini yang bisa mengalahkan. Bagaimana ketika kita sedang mengalami sesuatu yang menggebu-gebu, kesenangan, ya. Sampai waktu diceritakan di situ, Prabu Niwoto Kawaco itu tertawa terbahak-bahak. Dan disitulah letaknya kelemahan manusia. Yaitu telak itu di bawah lidah. Sehingga Sang Begawan Ciptoning atau Sang Herjuno ini memanah mulutnya Niwoto Kawaco. Gadilan patine. Sehingga kelemahan manusia itu ketika kita tertawa terbahak sampai lupa diri, ya itulah sumber kematian. Wayang adalah, ya wayang agesang itu simbolik. Itu nilai-nilai filosofi. Karena kemauan manusia ini memang seperti raksasa besar, seperti Niwoto Kawaco tadi. Nah bagaimana kita mengatasi kemauan-kemauan manusia? Yang bisa mengalahkan adalah Herjuno. Her itu air, Juno itu air yang tenang. Herjuno atau Begawan Ciptoning. Sehingga ketika kita sedang mengalami menerima sesuatu kesenangan, bunga itu tidak boleh ngakak-ngakak, tidak boleh berlebihan. Kita harus kendalikan, harus kita kalahkan dengan Herjuno. Air yang tenang, jiwa yang tenang. Terus juga dengan Ciptoning. Susah bunga itu. Ini konteks cara kita menghadapi kesusahan. Konteks bagaimana kita mengatasi sesuatu yang bunga tadi. Karena keinginan-keinginan kita yang kadangkala keinginan kita kan ya seperti raksasa. Keinginan manusia itu kalau digambarkan kan seperti raksasa. Sampai dikatakan ada dalam cerita lain kan dikatakan dunia dan diemperi
karena begitu keinginannya, ambisinya yang luar biasa, kan seolah-olah dunia itu diemperi, dibuat teras gitu. Ini juga menyiksa kita, menyiksa manusia itu sendiri, akhirnya menjadi kesusahan-kesusahan yang berlebihan. Sehingga banyak orang mengatakan, banyak orang bijak mengatakan, hati-hati, dibalik sesuatu bunga yang berlebihan, kesenangan yang berlebihan, di situ telah terletak tangis kita, letak kesusahan kita. Jadi cara mengatasinya seperti itu. Kita harus tenang, jiwa yang tenang, seperti Arjuna. Kita harus cipto kita tenang, itulah Begawan Cipto. Itu cara mengatasi kesusahan. Tetapi seringkali sebuah teori itu tidak semudah praktek. Ngomong gampang, lakoni angel. Apalagi nilai-nilai filosofi ini letaknya di budi, di kesadaran. Untuk menuju ke sana tentunya sulit. Bagaimana caranya? Bagaimana supaya jiwa kita tenang? Bagaimana supaya kita cipto kita tenang? Nah, sekarang coba kita renungkan. Pemirsa renungkan, Mas Puji, Mas Anton renungkan. Coba bayangkan ketika kita melihat salah satu saudara kita atau tetangga kita yang sedang kesusahan. Entah itu keluarganya meninggal dunia, entah itu karena dia kehilangan sesuatu. Ya. Ini kita tidak peduli orang kaya raya atau kaya miskin, tidak. Semua orang ketika dia kehilangan keluarganya pasti kan susah. Walaupun duitnya banyak, ditinggal keluarganya mesti susah. Coba dicermati, ketika orang itu susah, bahkan walaupun orangnya gagah, tinggi besar, laki-laki, brewoan, tatoan bisa. Ketika dia kehilangan orang yang dia cintai, entah itu bapaknya, entah itu ibunya, meninggal. Bahkan kadang-kadang dia sampai menangis. Dia tidak malu loh dia menangis di hadapan banyak orang, walaupun dia orangnya tinggi besar. Ketika dia menangis, napasnya itu mingsek-mingsek. Napasnya rendah. Napasnya rendah. Coba kita renungkan, kita bayangkan. Seringkali kita melihat itu. Tapi kita tidak pernah mau mencermati, inilah guru terbaik buat kita. Inilah serat teles di dalam ajaran Jawa. Ada gambaran keluarga kita atau tetangga kita yang kesusahan, ditinggal orang tuanya atau kehilangan barang yang sangat berharga, terus dia itu nangis, dia mingsek-mingsek, ini kan serateles. Ini serateles yang harus kita cermati. Jadi orang yang susah ya, itu nganti mingsek-mingsek, napasnya rendah. Sekarang coba kita renungkan, kita bayangkan. Orang yang sedang mendapatkan kebungaan, kesenangan. Dia tertawa. Ketika tertawa, ini napasnya itu tinggi. Nah, orang yang sedang tertawa terbahak-bahak, ya, tadi saya gambarkan nih Woto Kawaco. Apakah dia bahagia? Belum tentu. Walaupun dia mendapat kesenangan, apakah dia bahagia? Belum tentu. Orang yang tertawa ngakak-ngakak, belum tentu dia bahagia. Kalau senang, iya, dia mendapatkan kesenangan, tapi belum tentu bahagia. Napasnya. Nah, ketika orang yang sedang mengalami kesusahan, dia kehilangan keluarganya, dia mingsek-mingsek, napasnya rendah. Apakah orang yang kesusahannya, napasnya rendah ini bahagia? Jelas tidak. Berarti apa? Kunci manusia bahagia ini adalah napasnya sakmadyo. Napasnya tengah. Ya. Ora ndek, nganti mingsek-mingsek, ora tertinggi sampai kerenggosan.
Orang kalau tertawa terbabak kan kadang-kadang sampai kerenggusan, sampai napasnya tersengal-sengal. Tentunya orang seperti itu tidak bahagia, ketika rendah juga tidak bahagia. Berarti yang urepe ayam tentrem, napasnya ditoto, diatur. Nah, bagaimana kita menghadapi kesusahan? Jelas ini sudah jawaban. Berarti bagaimana caranya napas kita tata, kita atur sak mati. Kalau tadi secara teori filosofi kan jelas ketika untuk menghadapi kondisi ambisi yang berlebihan, kita tertawa ngakak berlebihan, ya. Ini caranya kan dengan cara apa? Ini tadi saya katakan Arjuna. Air yang tenang. Ciptoning, ciptane tenang, ciptane hening. Tapi kan untuk seperti itu kan butuh suatu langkah. Bukan sekedar teori. Butuh langkah. Apakah harus dengan meditasi? Ya, nun sewu. Kalau kita dalam posisi sendiri di kamar bisa. Tapi bagaimana kalau kita sedang mengalami kesusahan di posisi banyak orang? Seperti mamanya kita kehilangan keluarga kita. Banyak orang kan tidak mungkin kita lari ke kamar terus kita menyendiri terus kita meditasi, kan tidak mungkin. Bagaimana dengan orang-orang tamu-tamu yang datang ketika mereka ingin berduka cita ketika kita kehilangan keluarga kita? Kan tidak mungkin. Berarti apa langkahnya? Ya kita duduk biasa. Sambil sekali waktu kita salaman menerima tamu. Ya. Terus kita duduk sambil kita atur napas kita. Nah ini kita atur napas kita supaya napas kita tidak terlalu rendah. Nanti mingsek-mingsek tapi juga tidak tinggi. Kalau napas kita tinggi ya mohon maaf tidak etis. Secara tata krama di sawang orang lain juga enggak etis. Mosok kamane nun sewu wong tuane ninggal kok kita malah tertawa ngakak-ngakak, kan enggak mungkin. Tetapi kalau kita sampai napas kita mingsek-mingsek rasanya juga menandakan kita belum dewasa. Sehingga kita duduk, atur napas, ya. Tarik napas, yang sederhana saja. Ini Mas Puji pernah saya ikut latihan kita itu HSG itu dipakai. Tarik napas 4 hitungan. Tahan napas 4 hitungan. Lepaskan 4 hitungan. Lakukan itu terus-menerus sampai benar-benar kita mendapatkan napas kita sak mati. Ora ndek, ora dhuwur. Ini caranya. Napas kita yang diatur. Untuk duduknya bebas saja, tidak harus bersila. Kalau kita pas ada di kursi kan tidak bersila. Tapi kalau kita posisi lesehan ya kita sambil bersila. Apa tarik napas. Dan tidak harus mata terpejam karena kita kan kadang-kadang kita ada tamu. Ya kita harus menerima tamu, kita salaman dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang kita harus berdiri juga kan, entah itu dalam kita duduk kursi ataupun dalam posisi lesehan. Itu caranya. Atur napas sak mati, atur napas sedeng, ora ndek mingsek-mingsek dan tidak tinggi sampai tersengal-sengal. Itu cara kita mengatasi kesusahan. Begitu juga umpamanya kesusahan, mohon maaf, kita kehilangan barang tertentu. Kalau kita kehilangan keluarga kan otomatis pasti akan datang tamu-tamu dari tetangga ya. Terus kita kehilangan taruhlah barang berharga yang tahu cuma kita. Atau mohon maaf kita terjebak hutang karena sesuatu hal. Kita menjadi pas posisi waktunya membayar hutang kita nggak punya duit. Kita susah. Kalau itu masih bisalah kita ke kamar, kita semedi bisa. Atau kita pergi ke suatu tempat, bisa. Kita sambil meditasi.
sambil semedi. Saya menyarankan semedi supaya benar-benar netral, benar-benar suwung diri kita. Bukan sekedar meditasi. Itu cara mengatasi ketika kita mengalami kesusahan. Kuncinya di napas kita. Sehingga orang Jawa bilang, kita harus benar-benar sinau ambekan. Belajar bernapas. Karena diakui atau tidak, selama ini kita ini kan bernapas saja enggak bisa. Karena napas itu bukan kendali kita. Tidak ada ceritanya, mohon maaf, kita bangun tidur, kita seperti pencet tombol, oh kamu bernapas. Tidak mungkin. Bernapas itu adalah sesuatu yang sangat alamiah. Karena itu sesuatu alamiah itulah leluhur kita mencoba memberikan edukasi, pembelajaran. Sinau ambekan. Wong nggak ada selama ini ambekan wirung iso. Supaya apa? Ambekan tadi lama-lama menjadi nafas. Nafas itu ambekan sing tumoto. Kita selama ini kan tadi bernapas saja belum bisa. Bagaimana kita noto ambekan supaya nafas? Nafas itu adalah ambekan jantung moto. Nah, setelah kita nafas, kita tingkatkan ilmu ini menjadi nufus. Nufus itu nafas yang halus. Dan puncak dari ilmu ini namanya tan nafas. Seolah-olah tidak bernapas. Tan nafas itu tidak bernapas. Seolah-olah tidak bernapas. Tentunya dengan cara ini ya kita tidak akan mengalami kesusahan yang berlebihan. Karena kesusahan berlebihan juga tidak bagus, kesenangan yang berlebihan juga tidak bagus. Kalau pertanyaannya Mas Anton, kadangkala nggak tahu kenapa kok diam-diam tahu-tahu sedih, nggak ngerti kenapa sedih. Ini memang setiap jiwa manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang kadang-kadang itu tersentuh sesuatu hal, kita tahu-tahu merasa sedih. Entah itu ada ketersinggungan energi lain. Ini pernah, ini kejadian kemarin tuh waktu kita naik Gunung Katu. Saya, Mas Puji, Mbak Laila, terus ada salah satu anggota kita, Mbak Ratna, terus ada orang lain di luar anggota kita ikut. Orang ini nampak sekali misalnya, pura-pura kesurupan Kenarok lah, pura-pura kesurupan Raden Wijaya lah. Ya. Ketika kita kan tidak mengenal dengan cara-cara seperti itu. Terus dia cara ritualnya berbeda dengan kita. Dia lebih cenderung masih memuja Dayo. Itu ada benturan energi. Akhirnya apa? Energi semesta tadi kan ada benturan yang tidak mampu bersinergi. Akhirnya kan waktu itu ada energi dari leluhur menyatakan kesedihannya. Lewat apa? Mbak Laila tahu-tahu langsung tanpa dia ketahui dia menangis. Pertama mbrebes luwe, suwe-suwe mingsek-mingsek. Ada benturan, ada ketersinggungan energi. Bisa jadi Mas Anton ada kejadian seperti ini. Ada ketersinggungan energi alam. Di mana waktu itu Mas Anton. Atau hati nurani Mas Anton, jiwanya Mas Anton waktu itu teringat sesuatu. Ada sesuatu hal yang menjadikan ini tahu-tahu bersedih. Dan ini biasanya yang bisa memahami hati nuraninya Mas Anton. Walaupun kadang-kadang secara fisik, jani kok rasa sedih. Ada ketersinggungan antar energi di situ.
Bagaimana cara mengatasi seperti itu? Tetap tadi dengan olah nafas. Olah nafas ya. Nah, olah nafas adalah ambekan sing tumoto. Itu saya kira sudah cukup itu dulu untuk apa istilahnya situasi dan kondisi tadi. Kalau ingin lebih lanjut ya tentunya dipelajari nafas, nufus, dan nafas. Kalau saya katakan untuk mengatasi kesusahan itu harus jiwa kita tenang, air di dalam diri kita tenang, cipto kita tenang, ini kan masih bentuk-bentuk teori ya. Tapi prakteknya kadang-kadang orang tidak paham, prakteknya kadang-kadang orang tidak tahu. Nah inilah prakteknya yang saya katakan tadi. Olah nafas. Bagaimana ketika kita sedang mengalami kesusahan tadi, kita olah nafas. Bagaimana napas kita menjadi tenang, menjadi datar, datar, tidak ke bawah sampai mingsek-mingsek dan juga tidak di atas yang sampai tersengal-sengal. Ya, ada lagi yang ditanyakan, Mas Puji, Mas Anton, monggo silakan. Semisal kita mengalami kesusahan, yaitu sampai depresi. Bahkan sampai gila. Yeah. Bagaimana Jawa mengatasi? Yeah. Apa ada cara-caranya? Yeah. Terima kasih, Mas Anton. Saya ingin nanyakan soal perbedaan yang sangat apa mencolok itu antara meditasi dan samadhi. Terima kasih, Mas Puji. Bagi kita yang sudah belajar Jawa, tentunya jangan sampai kita itu kan mengalami depresi yang berlebihan. Sampai mohon maaf, sampai orang Jawa mengatakan sampai setengah edan, depresi yang berlebihan. Karena ketika kita sedang mengalami kesusahan, tadi langsung napas kita olah. Dan ini pencegahan terhadap depresi. Ini pencegahan terhadap stres yang berkepanjangan. Tetapi bagaimana kalau kita menghadapi orang lain? Karena orang lain kan belum tentu seperti kita yang sudah belajar berbagai ajaran Jawa untuk menyikapi kehidupan. Nah, bagaimana kalau umpamanya ada saudara kita, teman kita mengalami kesusahan sampai depresi? Tentunya saya pernah mengalami, saya kedatangan orang, dia mengalami depresi, bahkan seperti orang gila. Pernah dia depresi itu kan waktu itu tidur di sini. Saya nggak tahu, tahu-tahu tengah malam, dia ke kamar mandi. Kamar mandi kita kan besar itu ya. Dia itu berendam di situ. Setelah itu, setelah berendam, air itu dihabiskan. Nggak tahu untuk mandi atau apa, tengah malam saya nggak ngerti. Tahu-tahu loh, kok airnya di jeding. Itu dikuras dia, habis airnya tadi. Karena dia depresi, dia butuh semacam pelampiasan. Seperti orang gila dia. Nah setelah itu, sering dia saya ajak ritual ke petilasan-petilasan leluhur, saya bawa ke punden-punden yang aura energinya itu teduh ya. Saja. Di situ saya ajak ritual semeti dan sebagainya. Lama-lama dia tenang. Sehingga kalau kita nanti ada yang ada kenalan, ada saudara yang sampai seperti itu, ya kita ajak ke tempat-tempat leluhur, tempat-tempat punden, supaya di situ supaya nanti ada sinergitas antara energi alam dengan energi yang sedang depresi tadi. Sehingga di Malang Selatan ini dulu saya pernah datang ke suatu padepokan. Dia dengan konsep Jawa, dia menyembuhkan orang gila.
saya lama tidak kesana lagi, mudah-mudahan beliaunya masih sehat. Yang dia sering melakukan terapi menyembuhkan orang gila dengan cara-cara seperti itu. Dan ini memang ilmu tersendiri, saya sendiri juga belum tentu mampu saya ya kalau menyembuhkan orang gila. Kalau yang saya ceritakan tadi kan baru depresi. Saya ajak ke tempat-tempat punden. Jadi dengan cara itu kita atasi depresi. Bagi kita yang sudah belajar itu ya jangan sampai kita depresi. Ketika kita mendapatkan sesuatu kesusahan ya secepatnya kita noto ambekan. Bagaimana kita noto ambekan supaya ambekan kita ambekan sing tumoto, yaitu nafas kita datar. Tidak endek mingsek-mingsek dan tidak tinggi sampai tersengal-sengal. Karena itulah pembelajaran tentang semedi sebenarnya sangat penting. Nah, Mas Buci menanyakan apa sih bedanya semedi sama meditasi? Meditasi ini dari bahasa Belanda. Dari kata meditate, concentrate. Meditasi ini masih memakai nalar. Karena konsentrasi itu kan nalar. Fokus itu kan nalar. Biasanya di tempat-tempat pembelajaran meditasi, ini rata-rata berkonsep Eropa, rata-rata meditasi itu. Apa yang menjadi objek fokus? Biasanya cermin. Jadi biasanya kalau di semacam sanggar ya, semacam apa, kalau orang Eropa itu apa maksudnya, tempat-tempat semacam itu kan. Biasanya ruangannya itu kan full cermin. Misalnya semuanya cermin. Di situ untuk pembelajaran-pembelajaran meditasi. Karena untuk titik fokus itu pakai cermin. Sehingga ketika kita meditasi, kita titik fokusnya adalah bayangan kita yang ada di cermin. Ini meditasi. Meditate, concentrate. Dia masih pakai fokus, titik fokus, titik konsentrasi. Meditate, concentrate. Nah, ketika mohon maaf ya. Umpamanya orang Hindu ya sembahyang di pura. Ini kan biasanya dia titik fokusnya kan puncaknya pura. Ini juga termasuk kategori meditasi. Atau banyak orang Nasrani dia berdoa, dia bersembahyang, dia sambil memandang salib. Ini juga kategori meditasi. Titik konsentrasi. Ya ini secara teori ya gampang, tapi secara prakteknya juga sulit ini kata. Ketika kita banyak orang Nasrani bersembahyang dengan fokus salib ya. Apakah mudah? Ya enggak. Kalau cuma memandang ya, tapi untuk benar-benar konsentrasi kan juga sulit gitu loh. Termasuk dengan cermin tadi. Apa seperti kalau yang saya sering lihat itu di apa saya sebut enggak apa-apa ya. Yeah. Di Dhamma TV. Yeah. Kalau biasanya kalau mau nutup acara itu ada Bante siapa itu ya itu setelah itu pasti ada ini kayak gambar putar-putar apa itu juga itu termasuk titik konsentrasi gitu loh. Karena jenis-jenis meditasi itu banyak, jenis-jenis meditasi banyak, jenis semedi juga banyak. Itu banyak alirannya, banyak warna. Kenapa? Karena memang Tuhan itu kan maha segalanya. Tuhan akan memberikan inspirasi pada setiap manusia dan setiap bangsa. Itu jenis-jenis meditasi. Jadi meditasi dari kata meditate, concentrate, titik fokus, titik konsentrasi. Macam-macam caranya. Ada yang cermin, ya. Biasanya di sasana meditasi, saya pernah lihat di mana ya, di Bali kalau nggak salah, cermin. Terus ada yang, ya, kalau cermin nanti titik fokusnya bayangan kita, di cermin tadi. Terus ada lagi kadang-kadang titik fokusnya itu lilin,
kita memandang lilin. Nah, memandang lilin ini ada yang mengatakan lebih cepat konsentrasi, ada yang tidak, karena lilin ini kan api. Api itu kan memancarkan energi. Agak cepat katanya. Berbeda ketika tadi titik fokusnya salib. Salib kan benda mati. Ini agak sulit. Ya, semua tergantung manusianya. Ada yang mengatakan agak sulit, tapi ada yang mengatakan gampang. Ini kan benda mati. Kalau lilin itu kan apinya bergerak. Gitu. Lilin ini kan mirip dengan pendulum kalau dihipnotis. Meditasi itu kita tidak dalam posisi apa tutup mata ya. Meditasi tidak tertutup mata karena kita masih fokus itu tadi. Tetapi juga tidak dalam mata terbelalak. Jadi apa ya istilahnya orang Jawa mengatakan meripate ini kun sutup, jadi ngeriip gitu loh. Ya tidak terbelalak tapi juga tidak terpejam gitu loh. Sampai benar-benar dia lama-lama dia akan bisa fokusnya. Nah, masuk gitu. Nah, perbedaannya dengan samadhi. Samadhi dari kata sama dan adi. Sama itu podo, sama itu suwung. Bagaimana kita belajar suwung? Bukan kosong. Suwung. Sama, ya. Podo, suwung, objektivitas, netralitas, ya. Supaya kita menuju ke adi. Adi itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang grade-nya lebih tinggi. Ya. Nah, untuk menjadi suwung, otomatis kita harus mengistirahatkan daya nalar kita. Nah, kalau meditasi tadi menggunakan daya nalar kita untuk fokus, untuk konsentrasi, ini enggak, malahan. Perbedaannya di situ. Ini malah nalarnya kita suwung, apa kita istirahatkan untuk menuju suwung. Karena ketika manusia itu beraktivitas seperti kita ini diskusi, ini kan kita menggunakan daya nalar kita. Karena daya nalar itu kalau bekerja melahirkan ide, gagasan, pemikiran, dan macam-macam. Kita istirahatkan daya nalar kita. Terus kita istirahatkan daya rasa kita. Rasa itu kalau muncul kan menghasilkan apa? Rasa. Rasa susah, bunga, seneng, mangkel. Ini kita sumungki. Kita istirahatkan daya rasa kita, daya nalar kita supaya sumung. Otomatis, nek wis daya rasa ki di gawe ngasu, diistirahatkan tentunya kan kesusahan yang Mas Puji katakan tadi kan sudah selesai loh dengan samadhi tadi. Sudah selesai, sudah tidak lagi merasakan kesusahan. Cuman yang tadi jadi masalah tadi kan itu tadi umpamanya, mohon maaf pas Mas Puji itu orang tuanya meninggal ya. Kan enggak mungkin lah lari ke kamar terus samadhi kan enggak mungkin. Kita kan tetap harus menerima tamu. Berarti solusinya adalah kita tadi tata nafas, noto ambekan supaya nafas itu ambekan sing tumoto. Ya. Dengan cara ini kita juga sudah bisa kita bisa selesaikan sendiri kesusahan tadi supaya kita tidak nganti ngelawung. Kalau ngelawung akhirnya kan stres, depresi tadi. Ya kita masih enjoy aja, kita sambil duduk seperti ini bersila, ada kan itu lesehan ya, berarti terus ada tamu kita berdiri. Salaman, setelah itu duduk lagi. Bisa sambil bersila, bisa juga sambil kalau duduk di kursi. Duduk di kursi kan, kalau pas duduk di kursi kita tidak perlu bersila di atas kursi, tapi ya, itu nanti dilihat orang yang enggak etis kan, masa kita jegang nek cara Jawa ini jegang lungguh di kursi ya tetap kaki kita menjulur ke bawah menginjak ke bumi malah sebagai ini listrik ya Mas apa nah ground ya.
akhirnya kan menjadi terselesaikan sudah ini berarti permasalahannya untuk mengatasi kesusahan. Kita menjadi tenang, anteng. Otomatis ini sudah terselesaikan untuk permasalahan, tidak lagi kita stres apalagi depresi. Jadi ada ditanyakan lagi, Mas Anton, Mas Uci. Berarti itu anu Romo ya, samadhi ya, bukan meditasi ya berarti. Yang mana? Yang itu tadi. Kita sambil duduk napas, tadi, napas tadi. Sama. Ya, kalau Unji, itu samadhi ya? Itu samadhi. Mata, kita tetap mata kita terbelalak dalam artian, ya kalau kan ada tamu ya kita salaman. Tapi kuncinya napas kita olah. Tapi kalau itu bagian dari samadhi, tapi itu bukan samadhi. Kalau samadhi itu kan kita duduk, ya. Setelah itu otomatis mata terpejam tuh kalau samadhi itu. Dan ketika nanti benar-benar daya nalar suwung, ya, istirahat, terus daya rasa itu istirahat suwung, itu kan akhirnya kan trans, penyatuan komunikasi sukmo sejati kita untuk komunikasi dengan sukmo kawekas. Tapi dengan cara itu tadi tidak sampai ke sana, karena kita tetap beraktivitas, salaman dengan tamu-tamu dan sebagainya. Itu ilmu bagian dari semedi, tetapi itu bukan semedi. Ada yang tanya kan, Mas Anton? Di dalam tata kelola nafas, awalnya kan nafas nukus dan tan nafas. Kondisi tan nafas itu seperti apa? Apakah ada yang mengatakan bisa mengetahui, merasakan aliran darah? Apa benar ini? Terima kasih Mas Anton. Nah, ini pertanyaannya kalau untuk menghadapi kesusahan tidak sampai ke sana Mas. Tidak sampai harus ke tingkat tanapas ya. Cukup tadi ambekan sing tumoto. Ini adalah napas. Itu sudah cukup, sudah selesai itu nanti untuk ketika kita menghadapi kesusahan. Tetapi kalau kita ingin benar-benar belajar semedi ya kita harus sampai ke tingkat itu, tanapas. Kalau kita nanti belajar semedi, benar-benar belajar semedi. Jadi kalau dalam posisi seperti ini kita dinamakan ambekan, Mas. Nah, ketika ambek kita belajar semedi ya, kita ambekan kita toto. Nah, ambekan tumoto itu namanya napas. Napas ini bahasa Jawa kok. Ambekan sing tumoto jenenge napas. Ya. Nah, setelah kita terus belajar tentang napas, ambekan sing tumoto. Ini lama-lama napas kita halus. Ini namanya nukus. Kalau tingkat dasar tadi, napas tadi masih dengan pernapasan dada, tarik napas 4 hitungan, terus tahan 4 hitungan, lepas 4 hitungan. Itu hitungan apa? Hitungan detak nadi, peredaran darah. Jadi tingkat dasar itu kita sudah bisa merasakan detak nadi. Karena hitungan ini hitungan detak nadi. Sehingga 4 hitungan. Tapi 4 hitungan saya dengan 4 hitungan Mas Anton tidak sama. Karena detak nadi seseorang itu tidak sama. Napas. Berarti nupus. Nupus itu napas yang halus. Napas yang halus itu biasanya tingkatan setelah napas tadi. Sehingga hitungannya bisa jadi antara ya 8 hitungan atau 16 hitungan. 16 hitungan detak nadi tarik, tahan, lepas. Tapi kalau sudah tan napas, tan itu artinya tidak, Mas. Mane tan hana berarti tidak ada. Tan itu tidak, hana itu ono. Tan hana tidak ada. Tan napas tidak bernapas. Jadi tingkat tinggi itu adalah tan napas. Ada yang mengatakan tan napas itu kadang-kadang orang mengatakan an nafas. Seperti tidak bernapas. Nah, kalau tidak bernapas, seolah-olah sebenarnya kita bernapas, manusia tetap butuh oksigen.
Sehingga dikatakan seolah-olah tidak bernapas, tak napas. Inilah yang dinamakan fase ngelakoni mati sak jroning urip. Kalau orang tidak bernapas kan seperti orang mati, tapi padahal posisi kita masih hidup. Berarti apa inilah? Ngelakoni mati sak jroning urip. Memang kita suatu saat harus belajar ini. Supaya apa? Kita menjadi terbiasa. Sehingga kalau suatu saat raga kita ini sudah tidak bisa dipakai, ya. Kurungane manuk jebol. Manuk iku wis kulino metu kok rogo, kulino manuk wis kulino metu saka napa niku kurungane manuk dan dia sudah bisa harus kemana? Menyatu dengan alam semesta, menyatu kepada Sang Maha Hidup. Sehingga di dalam konsep Jawa itu ketika kurungane jebol, raga kita sudah tidak bisa dipakai. Ini mohon maaf, manuke ora ngenteni kurungan itu tadi. Ngenteni kurungan nganti hari Armageddon itu ndak ada. Kurungane jebol ya manuke mabur. Mosok secara logika saja. Kurungane jebol, tubuh kita sakit, tubuh kita kecelakaan karena sudah enggak bisa dipakai jebol. Mosok kurungane masa manuk ngenteni kurungan jebol? Secara logika coba Mas Anton kan kemarin ngingu burung. Nek wis kurungane jebol masa manuke sik pangganan kono ngenteni kurungan? Ini konsep Jawa. Tentunya ya manuke harus kembali ke alam semesta. Kurungane gemletak. Gemletak iku terserah sing urip. Mbuh dikubur, mbuh digawak nang kali, mbuh diobong, itu urusannya yang hidup. Tapi manuk atau submo sejati kita melesat kembali ke alam semesta. Ora perlu ditunggoni. Terus kurungannya dikubur terus akhirnya ngenteni nang kuburan. Nah, itu bukan konsep kita itu konsep Dayo. Ye, lanjut Mas Busi. Mengenai itu ada dulu yang menceritakan, cuman kan memang tidak semua orang bisa melihat ya. Setelah kasusnya bom Bali. Itu katanya kejadian setelah kejadian ya. Malam harinya itu katanya di situ banyak kayak cahaya-cahaya berjalan-jalan. Ya, karena hidup itu kan energi. Berarti itu sukmanya orang-orang itu ya. Dan bom Bali itu kan mati dipeksa. Kecelakaan itu kan mati dipeksa. Sebenarnya kan dia belum mau mati itu. Nah, ini memang seharusnya ada penyempurnaan sukma. Dan di Bali ya, bahkan waktu bom Bali kemarin ketika saya baca itu kan ada spiritualis Bali yang hebat ya. Dia mampu komunikasi dengan sukmo sejati ini sing ngebom itu tadi. Sehingga dalam waktu dekat kan tahu ini kosnya di mana, terus dia sama siapa, bagaimana cara tahu. Karena sang spiritualis Bali tadi mampu komunikasi dengan sukma sing ngebom itu tadi. Karena memang hidup itu kekal, hidup itu akan tetap hidup gitu loh. Walaupun rogone rusak gitu. Nah, seharusnya sang hidup tadi yaitu memang harus kembali ke Sang Maha Hidup, bukan kok ngenteni rogo sing dikubur gitu loh. Karena secara logika coba kita bayangkan ketika ono kurungan manuk nggih. Kurungane jebol, tentunya burungnya akan melesat kembali ke alam semesta. Tidak mungkin manuknya tadi ngenteni kurungan di situ. Ya, ada lagi ditanyakan? Apa sudah cukup? Mas Anton sudah? Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita bagaimana kita menghadapi kesusahan. Kalau ada waktu, kalau ada situasi dan kondisinya memungkinkan, ya kita semedi. Kalau tidak, aturlah napas kita supaya tidak terlalu rendah, nganti mingsek-mingsek, dan tidak terlalu tinggi sampai tersengal-sengal. Napas kita datar. Disitulah kesusahan tidak ada lagi, tetapi kebungan juga tidak ada lagi. Disitulah bentuk kebahagiaan. Karena kunci bahagia itu adalah di napas kita. Bagaimana kita mengatasi kesusahan juga di napas kita. Mulai detik ini, ketika kita mengalami kesusahan, jangan sampai kita tuh sampai depresi, kita sampai mingsek-mingsek, napas kita rendah. Dan ketika kita mendapatkan
kesenangan, kebungaan, ingat. Jangan sampai kita berlebihan. Karena itu, karena di situ pun juga letak kelemahan kita. Kita harus belajar napas kita datar. Hidup akan lebih nyaman. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kurangnya, silakan tambah di kolom komentar. Kalau ada yang pertanyaan, silakan di kolom komentar. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.